Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas cara mengisi ataupun top up di Cbank melalui aplikasi dari mBanking BCA. Oke, buat teman-teman di sini, buat kalian yang mungkin ingin mengisi dari saldo Cbank menggunakan aplikasi dari mobile banking BCA, untuk metodenya seperti ini. Jadi kalian tinggal masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Cbanknya, dan seperti biasa untuk login kita menggunakan PIN ya. Oke, kita sudah masuk. Nah, kita akan tampilkan ke halaman dari aplikasi Cbanknya. Ya, di halaman berada ini, silakan kalian tinggal pilih saja ke bagian menu tambah saldo di pojok kanan di sini ya, yang sudah saya beri tanda. Pilih ke menu tambah saldo, lalu kalian pilih saja di sini gunakan mobile ataupun internet banking. Nah, di bagian sini ya, klik sekali. Oke, lalu di bawah di scroll nomor 2-nya gunakan BCA. Oke, kemudian di sini kalian tinggal scroll ke bawah kembali. Nah, di sini untuk BCA menggunakan transfer antar bank. Nah, di sini saya sarankan nanti kalian gunakan metode transfer BIFAST ya, karena kita harus menggunakan metode transfer antar bank. Untuk Cbank ini jenis layanan dari layanan perbankan juga, dan ini kita harus melakukan transfer antar bank juga. Nah, di sini kalian tinggal salin terlebih dahulu. Oke, di sini di bawah nomor rekening dari Cbank yang kalian miliki disalin ya. Nah, setelah kalian menyalinnya, tinggal kalian kembali dan masuk ke aplikasi dari mBanking BCA. Kemudian kalian seperti biasa inputkan 6 digit alfanum untuk login terlebih dahulu. Oke, kemudian pilih login, dan di sini kalian dialihkan ke halaman dari aplikasi mobile banking BCA. Di halaman ini pilih ke menu M Transfer, lalu pilih menu antar bank ya di sini di atas terlebih dahulu. Kemudian kalian ubah terlebih dahulu di bawah. Nah, banknya gunakan Cbank ya. Oke, Cbank. Nah, di sini ada Cbank, kalian klik. Kemudian kalian pastikan saja di sini nomor rekening yang kalian miliki, tempelkan saja, kemudian pilih send di pojok kanan atas. Oke, lalu di sini muncul atas nama dari rekening pemilik Cbanknya. Kemudian pilih oke, dan di sini kalian tinggal inputkan saja PIN dari BCA yang kalian miliki. Di sini kemudian pilih oke. Nah, di sini rekening sudah masuk ya ataupun terdaftar. Selanjutnya pilih oke dan lanjutkan memilih ke menu antar bank di bagian menu transfer di sini. Ya, yang sudah saya beri tanda, klik sekali. Lalu pilih banknya di atas, klik. Nah, di sini ada pilihan Cbank ya. Kalian klik saja, lalu cari rekeningnya. Di sini sudah ada ya namanya. Kemudian diklik saja. Pilih layanan transfernya, kita akan gunakan BIFAST ya. Kemudian pilih kembali dengan tujuan transfernya pemindahan dana, dan jumlah uang yang ingin kalian transferkan. Kalian boleh input terserah, saya akan mengirimkan Rp100.000 ya dari akun MBCA ini. Kemudian pilih oke dan pilih send di pojok kanan atas. Perhatikan di sini kita menggunakan metode pembayaran BIFAST. Nah, di sini terkena biaya administrasinya 2.500 ya. Kita akan cek terlebih dahulu saldo Cbank yang saya miliki supaya teman-teman di sini dapat melihat ya, memastikan bahwa saldo akan langsung masuk. Di sini saya masih menyediakan atau memisahkan saldo ada Rp789. Kita akan segera konfirmasi dengan pilih send di pojok kanan atas. Oke, tidak berhak mengakses service ini. Kita coba klik kembali. Oke, jadi kita di sini tidak bisa mengtransfer di depan mahasiswa ini. Kita akan coba gunakan transfer antar bank, namun dengan metode pembayarannya dengan bank antar bank lain ya. Kita akan coba pilih di sini Realtime Online. Nah, di sini saya menggunakan Realtime Online, dikenakan 6.500 biaya administrasinya. Tadi kita pertama menggunakan BIFAST tidak bisa ya. Kita akan gunakan Realtime Online, pilih send. Oke, kita akan coba pilih send. Nah, di sini berhasil ya. Namun kalau kita menggunakan BIFAST seperti tadi dia berhasil. Di sini kalau harus menggunakan layanan transfernya menggunakan Realtime Online supaya transaksi yang akan kalian kirimkan berhasil ke akun tujuan dari Cbank. Kemudian pilih oke dan masukkan PIN BCA saja di sini. Kemudian pilih oke. Di sini kita akan lihat jumlah transfer sudah langsung masuk, dan terlihat ada notifikasi dari Cbank bahwa di sini saldo sudah masuk. Kita akan lihat.
Nah, di sini kamu menerima transfer saldo senilai Rp100.000 dari atas namanya. Ada terlihat juga ya. Dan di sini saldo sudah langsung terinput juga, bertambah menjadi total ada Rp100.789. Dan begitu untuk cara mengisi saldo si bank melalui mBanking BC ataupun BC Mobile. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.